Halo guys, ketemu lagi dengan saya Bang Bugi. Kali ini saya mau bikin tutorial cetak coklat, masih seputar coklat guys. Tapi ini saya bikin yang hal baru lagi guys. Baru terus unik beda dari yang sebelumnya. Ikutin terus sayangnya guys. Kalau kalian suka channel ini jangan lupa di subscribe, like, komen dan di share ya. Biar bisa tahu teman-teman yang lain juga. Oke guys. Bahan-bahan yang sudah saya sediakan juga sudah ada di sini guys. Kita butuhkan coklat. Ini coklat batang sudah dicairkan. Terus coklat warna yang merah sama yang kuning ya. Saya mau rubah sedikit warna ini. Oke ya. Jadi pertama-tama kita mau campur dulu sedikit ya, atau kita campur di coklat hitamnya, coklat batangnya guys, coklat warna merahnya. Ini ya, campur biar berubah warna ini ya. Jadi biar warna itu agak ngecoklat gitu guys, ini. Pertama dulu dipastikan dulu daunnya itu dibersihkan ya. Sebelumnya saya udah cuci, cuman saya lap dulu biar lebih bagus, lebih bersih. Oke guys, saya lap dulu. Saya lap daunnya ya. Ini caranya sangat gampang. Ini ya, bikin daunnya ini seperti ini ya. Kita bikin seperti ini. Dibikin sampai dia merata ya. Ini ya guys. Oke. Ini daun jeruk ya. Sampai merata ya. Ini coklat ya, coklat yang berwarna. Sengaja saya kasih warna seperti ini supaya lebih berwarna ya guys ya. Kalau misalnya coklat hitam aja yang kita pakai kurang bagus ya, kurang menarik warnanya ya. Kita harus pakai warna lain seperti ini. Kalian pastikan ya, kalau misalnya kalian mau cetak ini atau mau bentuk ini, daun ini, kalian pastikan coklatnya itu jangan terlalu panas, harus harus agak dingin ya, atau didinginkan dulu baru kalian pakai. Kalau misalnya terlalu panas nggak jadi guys ya, atau daunnya layu. Saya kasih sedikit warna hijau.
Nah, kalau udah seperti ini, udah seperti ini, ditambah lagi coklatnya supaya tidak mudah patah. Ditambah seperti ini, ditambah berulang-ulang ya guys ya, biar tebal coklatnya supaya tidak mudah patah di saat kita buka nanti daunnya itu. Seperti ini. Aja ya, biar apa fungsinya dua kali itu supaya dia nggak mudah patah nanti di saat kita buka coklatnya itu. Teman-teman yang pemula pasti bisa lah bikin ini ya, karena ini sangat gampang ya. Semuanya udah merata.
saya mau masukkan dalam pendingin sekitar sampai dia mengeras atau sampai dia bisa terbuka dari daunnya. Oke. Oke guys. Ini dia, saya udah keluarkan dari pendingin dan udah keras. Kerasnya seperti ini, udah bisa kita pegang-pegang seperti ini. Jadinya seperti ini, guys. Kayaknya seperti ini ya. Sangat bagus. Bukannya, jadinya seperti ini. Oke ya, ornamen coklat pakai daun jeruk ya, seperti ini. Oke guys, ornamen coklat pakai daun jeruk seperti ini, sangat bagus ya. Daun ini ya, daun jeruk.